Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, kembali pada channel saya Nahan Alias. Macam biasalah, hari ini kita nak bicarakan berkenaan dengan kembaru ni saya ada ride dengan SDV 720. Kita ride ke Pera, Bandar Pera di Pahang. Jadi saya nak anda lihat macam mana saya ride dengan menggunakan motor Honda SDV 720. Jadi kali ini saya ikut laluan shortcut. Kita akan ikut daripada Kajang, iaitu highway lekas. Kita akan terus ke Kuala Pilah, kemudian Batu Kikir, Jempol, Kemayan, Teriang, itu Pera kan. Jadi saksikan video ini sehingga habis dan anda akan lihat suasana di kawasan kampung. Jadi saya bertolak pada awal pagi. Jadi tak, orang kata waktu pagi kan cuaca pun sejuk, nyaman dan orang kata seronok lah, taklah panas sangat kan. Dan saya akan cerita sikit satu demi satu bila masuk kawasan-kawasan yang tadi saya sebut. Dan kebanyakan adalah kawasan-kawasan yang kata kawasan penyelamat kampung. So kita bawa motor pun dengan kelajuan yang kata kebangsaan lah, 80, 70, 100, 110. Macam itulah, kita masuk highway pastilah 110 km/jam. Jadi ride kali ini lebih kurang saya ride ke Pera ambil masa lebih kurang sejam 40 minit ke 2 jam lah. Lebih kurang kilometer adalah lebih kurang 160 km daripada Kajang ke Pera, Pahang. Jadi saksikan video ini sehingga habis dan kita akan bicarakan berkenaan dengan ride kali ini, ride solo ke Pera. Jadi apa-apa komen dan saranan masukkan dalam komen ini kan. Dan kita untuk sharing-sharing saja dan nak buktikan bahawa ride dengan SDV 720 bagi saya sangat-sangat terbaik. Dan saksikan video ini sampai habis. Terima kasih. Baik, kita teruskan ride kita pagi ini. Ini masih lagi di kawasan Jempol dan kita nak masuk ke Batu Kikir. Ini adalah bandar Batu Kikir. Jadi pada pagi itu memang orang kata cuaca sangat membantu untuk perjalanan saya pada pagi ini. Dan tengok tu, Batu Kikir. Dah sampai dah kawasan bukan bandar Batu Kikir. Just kita lalu saja, tak berhenti sebab masih jauh lagi perjalanan kita. Baik, kita teruskan lagi perjalanan. Jadi simpang ke kanan yang pertama jangan kita masuk, sebab tu ada laluan ke Muazzam dan Kuantan. Okay, terus lagi di hadapan kita cari simpang ke kanan ke Air Hitam dan Temeloh. Ni dia simpang dia. So kita akan masuk ke kanan. So kita kena kena perhati betul-betul lah, jangan salah simpang. Jadi ini adalah laluan ke Air Hitam dan Temeloh. Okey. So laluan ni straight dia. Jadi kejar pun kurang. Jadi ini adalah kawasan, ialah kawasan getah, kawasan sawit, kawasan kampung. Jadi memang kata pagi memang kurang sangat ada kenderaan di laluan ini. Dan orang kata banyak orang kata lori lah. Tapi pagi itu memang orang kata tak ada sangat kenderaan. Jadi saya dapat ride dengan cepat lah sikit. Baik, kita dah masuk sempadan ke negeri Pahang. Ni dah masuk kawasan Pera. Daripada Jempol tadi, Negeri Sembilan, ni adalah sempadan. Dah masuk pun di kawasan Pahang. Ni adalah kawasan bandar nak kehala ke Pera. Jadi sebelum tu adalah Kemayan. Jadi kebanyakan pekan-pekan kecil di negeri Pahang. So ini di antara pekan selepas orang kata ni kawasan mana bandar ni, bandar sebelum Pera ni, Kemayan ke salah saya. Jadi kita perlahan-lahan saja sebab ni adalah kawasan-kawasan orang kata bandar. Tapi ialah kita hati-hati lah sebab takut ada kenderaan keluar masuk kan. Sebab ni kawasan kampung, jadi kita just orang kata pelan-pelan saja.
Jadi ini adalah laluan ke Felda Mendy. Jadi kebanyakan kiri dan kanan adalah kelapa sawit. Dan selalu kita nampak banyak lori-lori sawit. Sebelum ni kan, tapi pagi itu tak nampak pula kan. Jadi saya pun layanlah sedikit corner ni, tengok jalan pun cantik je kan. Tak ada pasal sangat jalan tu, macam boleh je layan kan. Jadi memang pemandangan kiri kanan pada pagi itu memang menyenangkan lah, sonok. Jadi kita bawa SDV ni pun bagi saya senang lah bawa motor ni kan. Jadi kita pulas saja. Ni dia gugusan Mendy ni, Felda Mendy, dan kita nak hala ke Teriang. Teriang. Baik, simpan ke kiri ini adalah masuk ke Felda Mendy. So kita terus lagi. Ni ada nampak berat 9 kilo, temeluh 35 kilo. So kita dah sampai kawasan Teriang. Kita nak terus ke Bera. So kita orang kata ambil angin sikit sebab kita ride ni tanpa henti ni, terus straight je sampai ke Bera. Baik, kita dah sampai ke Pekan Bera. Jadi daripada Kajang ke Bera lebih kurang 160 km. Jadi TV ni 13 liter. Jadi ada berapa bar lagi, tengok situ ada 2 bar lagi. Kita masih lagi ada minyak 2 bar nampak. Nampak kiri tu ada 2 bar lagi, maknanya 13 liter masih lagi ada baki 2 bar, tak tahu berapa lagi. Cuba kita kan lihat di sesi minyak ni berapakah. Ni kita masuk kiri, kita tengok berapakah kos untuk minyak bagi STV 0 ke Bera. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya, dan sebelum itu saya mohon kepada kawan untuk like dan subscribe channel saya. Terima kasih. RM16 gitulah. RM16 buat tak? RM16. Ini. Kajang RM22. Jauh kan? RM22 dalam berapa liter? Dalam tadi 7 liter lah. 7 liter 7 liter 7 liter lebih kurang kan? 10 liter 10 liter 10 liter